Halo guys, ini lokasinya sempit, memiliki saat ini memiliki 32 channel. Nah, sedang berusaha meningkatkan menjadi 48 karena memang kebutuhan. Jadi satu-satunya cara adalah menggantikan analog 32 channel mixernya ke digital 32 channel. Oke, ayo kita lihat ya. Silakan. After and before. GL2400 diganti dengan SQ ini mas, kayak gini. Oh, dikasih tambahan ground. Tapi sistem kelistrikannya groundnya sudah benar kan? Sudah ya, sudah. Cuma kadang-kadang gini pak. Hmm? Kalau sini kan ada groundnya. Hmm? Depan sudah ada groundnya sendiri. Itu kalau di kalau depan groundnya tak sambung noise tuh, kayak ground loop gitu. Oh, coba nanti saya periksa. Selamat tinggal analog. Nah, selamat datang SDU6. Posisi agak ke merapat ke samping supaya agak center tengah tuh posisi mixingnya. Oke. Kalau kemarin teman-teman melihat di video hanya sebatas teorinya, nah ini sekarang prakteknya nih. Lihat ya. 32 channel naik ke 48 channel pakai analog, ruangannya nggak cukup. Nah ini sekarang pakai digital 16 channel kita manfaatkan dari lokal surface, sedangkan 32 nya diambil dari rack menggunakan S-Link digital snake cable. Nah ini digital snake ya, lihat praktis sekali kita memiliki 32 yang ada di step ya, menggunakan digital snake saluran dari S-Link. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman dalam meningkatkan sound system channelnya, kualitasnya semua naik. Sampai jumpa.